Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah SPBU di Jalan MT Haryono Tebet Jakarta Selatan dilalap si jago merah dini hari tadi. Kebakaran terjadi akibat mesin pompa pengisian bahan bakar ditabrak mobil yang tengah mengantre mengisi bahan bakar. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat api membakar sebuah SPBU di Jalan MT Haryono Tebet Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat satu mobil yang sedang mengantre tiba-tiba menabrakkan kendaraannya ke pompa pengisian hingga membakar mesin pompa dan kendaraan lainnya yang hendak melakukan pengisian bahan bakar. Usai menabrakkan kendaraannya, pengemudi mobil langsung melarikan diri. Kronologisnya ada satu mobil mungkin nggak sabar atau bagaimana ya, nggak sabar apa rem belum jelas juga. Nanti kalau mau lebih jelas dari CCTV. Dia nggak sabar antri, ya langsung tajam gas, nabrak mesin dispenser, mesin pompanya. Setelah mesin pompa, dia ambil kredit, dia tinggal gitu, dia kabur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara kasus kebakaran kini ditangani oleh kepolisian sektor Tebet. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.